Masyarakat hendaknya berhati-hati saat berbelanja, sebab masih ada salah satu minimarket di Kecamatan Sabak Barat menjual makanan kadaluarsa. Ini ditemukan saat tim Satgas Pangan Tanjab Timur melakukan sidak di beberapa minimarket dan pasar di Tanjab Timur pada hari Kamis 23 Mei lalu. Tim menemukan salah satu produk susu kental manis telah habis masa berlakunya, namun masih dipajang di gerai oleh pemilik toko. Atas temuan ini, tim langsung memberikan teguran dan meminta minimarket menarik dan tidak lagi menjual produk tersebut. Tim juga meminta agar produk kadaluarsa dikembalikan ke supplier, dan jika menolak, diminta agar melapor ke tim Satgas. Tim Satgas Pangan berpesan agar konsumen yang berbelanja agar lebih berhati-hati, sebab tidak menutup kemungkinan menjelang Idul Fitri ada oknum yang menjual barang yang telah kadaluarsa. Satgas Pangan akan tetap melakukan pantauan kembali, baik di minimarket, toko, dan pasar. Agus Rasau, Jambi TV.